Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman, sahabat subscriber ya. Tentunya jumpa kembali bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Dan jadi untuk editing kali ini kita akan editing menggunakan sebuah video You Play For Me ya. Seperti di video tadi untuk judul lagunya You Play For Me ya. Nah baik, langsung saja di sini kita menggunakan beberapa animasi yang kita gabungkan. Nah baik, langsung saja kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi Capcut. Teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah kemudian di sini kita langsung saja masuk ke bagian New Project. Kemudian di sini kita pilih satu foto saja seperti ini. Kemudian di sini kita untuk animasinya kita klik di bagian fotonya. Kemudian kita klik animasi. Di sini kita menggunakan animasi di bagian in. Dengan nama animasinya adalah Rock Vertical ya. Rock Vertical, teman-teman bisa dicari. Nah, kita cari yang Rock Vertical. Nah, oke, yang ini. Kemudian di sini kita fullkan seperti ini. Kemudian di sini kita tekan dan kita hapus untuk watermarknya bagian belakang, jangan sampai lupa ya. Kemudian di sini kita klik dan kita ekspor ya. Jadi kita simpan. Kemudian yang kedua di sini kita masuk kembali ke bagian New Project, kemudian kita klik foto yang sama tetapi animasi yang berbeda. Jadi kita klik saja bagian fotonya, kemudian kita masuk di bagian animasi. Di sini kita bisa masuk di animasi bagian in, tetap sama. Di sini kita cari yang animasi sak 2 ya, sak 1 ya. Oke, di sini. Jadi animasinya itu seperti ini dan seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa buat watermarknya bisa kita klik dan kita hapus seperti di video pertama tadi. Nah, kemudian kita klik saja di bagian tanda panah posisi sebelah kanan atas, kemudian kita pilih bagian ekspor. Nah, baik. Jadi untuk yang ketiga di sini langsung saja kita buat sebuah videonya. Jadi kita bisa ambil mentahannya. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil mentahan dari videonya. Kemudian kita klik dan kita hapus ya untuk bagian belakang. Kemudian di sini agar tidak macet-macet kita hilangkan videonya. Caranya kita klik saja videonya, kemudian kita pilih bagian volume. Dan di sini bisa kita geser ke sebelah kiri. Nah, kemudian untuk menambahkan musiknya di sini kita klik ADD audio, kemudian kita pilih bagian ekstrak. Nah, teman-teman bisa dapatkan musiknya di TikTok ataupun di YouTube ya. Oke, untuk judul lagunya You Play For Me ya, seperti di video pertama tadi. Nah, kemudian di sini kita tentukan untuk jeduk-jeduknya terlebih dahulu. Caranya kita klik musiknya, kemudian di sini kita pilih bagian maskat ya. Nah, jadi langsung saja kita atur untuk beatnya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, oke, ketika sudah pas seperti ini, di sini teman-teman bisa klik saja bagian centang. Jadi titik kuning ini sebagai acuan untuk masing-masing potongan per video yang akan kita masukkan. Nah, jadi untuk memasukkan videonya, di sini kita klik saja bagian plus. Kemudian di sini kita pilih sebuah video yang sudah kita simpan ya. Nah, jadi kita akan menggunakan yang Rock Vertical terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa di zoom. Nah, oke, seperti ini. Kita zoom, kemudian di sini bisa kita potong, jadi teman-teman bisa dipaskan posisi yang tepat. Oke, jadi di bagian sini admin akan potong ya. Jadi kita klik videonya, kemudian di sini kita pilih split ya, kemudian sisanya bisa kita klik dan kita hapus. Kemudian untuk memperbanyak sebuah video yang sudah kita potong seperti ini, teman-teman bisa perhatikan menu di bagian copy ya, di bagian salin ataupun copy. Nah, di sini kita copy, nah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa dipaskan saja ke posisi yang tepat ya, ke posisi yang titik kuning sudah kita buat, nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, jika masih terlalu berayun, di sini kita bisa potong kembali teman-teman ya. Jadi kita potong ya. Caranya kita klik saja bagian videonya, kemudian di sini kita pilih bagian split, nah, seperti ini. Sisanya bisa kita hapus. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa dipaskan menggunakan titik kuning, kemudian kita copy lagi, nah seperti ini. Jangan lupa di zoom ya. Nah, kemudian di sini langsung saja kita masukkan di bagian
sak satu tadi animasinya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa atur untuk fotonya, bisa kita zoom. Oke, di bagian sini saja kita akan ambil, jadi kita klik saja bagian videonya, kemudian di sini kita beri split, sisanya bisa kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian untuk memperbanyak sama, kita copy saja. Nah, seperti ini kita copy. Oke, kita copy, dan di sini teman-teman bisa paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa diatur-atur saja seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan kedap-kedip putihnya, di sini teman-teman bisa klik saja bagian potongannya. Kemudian di sini kita cari yang namanya white flash ya, teman-teman, kedap-kedip putih. Kita cari white flash. Nah, di sini. Kemudian kita pilih apply to all. Kita pilih apply to all, kemudian kita centang. Nah, untuk mendapatkan kedap-kedip putihnya, di sini teman-teman juga bisa masuk di bagian stiker. Nah, jadi ini yang lebih berkedip lagi, kita masuk di bagian stiker, kemudian kita pilih yang pojok sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sebuah foto berlatar belakang putih seperti ini. Kemudian kita fullkan, dan di sini kita langsung saja centang. Kemudian di sini kita pilih yang namanya animasi. Kemudian kita cari yang lock ya, versi lock di sini kita cari, kemudian kita cari yang namanya flash. Dan setelah seperti ini kita atur saja untuk durasi waktunya 0,1. Dan jadi seperti ini teman-teman ya untuk hasil edit. Nah, oke, teman-teman, setelah kita gabungkan untuk animasinya dan stikernya, kita menggunakan stiker foto berlatar belakang putih ya. Bisa juga kita menggunakan foto berlatar belakang hitam juga bisa. Nah, kemudian untuk hasilnya adalah seperti ini, seperti di video pertama tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Memang ketika kita editing memang agak begitu macet ya, karena di sini kita menggunakan sebuah video ataupun memasukkan file video. Nah, ketika sudah kita simpan, otomatis untuk editannya tidak akan macet-macet lagi. Nah, kemudian di sini buat langkah yang terakhir, di sini kita klik saja bagian videonya, bagian watermarknya, kemudian di sini kita pilih bagian simpannya. Oke, kita klik di tanda panah, di pojok sebelah kanan atas, kemudian di sini bisa kita ekspor. Dan pastikan di sini teman-teman juga harus sampai selesai ya, agar editingnya itu sempurna ketika masuk di galeri. Dan pastikan buat teman-teman yang mungkin masih pemula di aplikasi Capture, jangan lupa buat datanya selalu aktif ketika editing di aplikasi Capture ya, karena animasi ataupun efek itu kita harus menggunakan data. Nah, di sini sudah selesai, bisa kita share ke TikTok ataupun kita pilih saja bagian selesai. Nah, kemudian di sini kita langsung saja masuk di bagian video. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil editannya di posisi yang pertama ya teman-teman, jadi editannya seperti ini. Nah, oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeduk ya, ataupun foto transisi menggunakan DJ Apply For Me ya, seperti di Alik Motion. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.